KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam slot Guruku Sifuku bersama saya Puan Efarina binti Mamak Maturi dari PPD Batang Padang yang akan membincangkan satu topik yang saya fikir amat familiar ataupun sinonim dengan guru-guru, iaitu tentang bercerita. Baiklah cikgu-cikgu, apabila kita bercakap tentang bercerita, sudah pasti cikgu-cikgu juga suka bercerita atau mendengar cerita. Yalah, sejak kecil kita memang sudah didedahkan dengan teknik-teknik bercerita daripada guru-guru kita sendiri. Dan sebenarnya teknik bercerita ini adalah salah satu teknik yang dikatakan sangat berkesan untuk menarik minat pelajar, kerana pelajar-pelajar kita ini dia lebih suka mendengar cerita yang penuh dengan unsur-unsur pengajaran dan unsur-unsur kecindan. Dan pada masa yang sama, dengan menggunakan teknik bercerita ini, murid-murid kita akan lebih faham kerana berdasarkan kronologi cerita dan watak-watak yang bisa mencuri hati mereka, maka mereka akan menjadi lebih fokus. Dan apabila murid-murid kita fokus, apalagi mudahlah untuk mereka mengingati pengajaran yang kita berikan kepada mereka. Dan seperti yang kita ketahui cikgu-cikgu, melalui teknik penceritaan ada banyak unsur-unsur moral dan nasihat yang umpamanya di samping kita mengajar, kita menyalurkan unsur-unsur positif dalam diri murid-murid. Nah, oleh itu tajuk saya hari ini cikgu-cikgu, Pada Suatu Hari. Baiklah cikgu-cikgu, perkongsian saya pada kali ini diharap dapat membantu cikgu-cikgu untuk memulakan proses pengajaran dan pembelajaran, terutama dalam musim PDPR ini. Maka melalui slot saya pada hari ini, saya akan berkongsi beberapa buah cerita yang mungkin cikgu boleh gunakan sebagai pemula kepada sesi pengajaran. Baiklah cikgu-cikgu, cerita saya yang pertama dinamakan Pertandingan Antara Tiga Jenis Angin. Ha, macam gini ceritanya ya. Pada suatu hari diadakan satu pertandingan di antara tiga jenis angin, iaitu angin ribut taufan, angin tornado dan juga angin sepoi-sepoi bahasa. Ha. Jadi ketiga-tiga jenis angin ini mereka bersembang, bercerita dan tiba-tiba timbul idea. Jom kita buat satu pertandingan, iaitu kita cuba jatuhkan seekor monyet yang sedang berada di atas pokok. Maka ketiga-tiga angin ini pun berbincang dan bersembang tentang peraturan pertandingan tersebut. Maka berbincanglah mereka. Mereka bersepakat bahawa siapa yang dapat menjatuhkan seekor monyet yang sedang bertenggek di atas pokok, merekalah dikira sebagai pemenang. Jadi peserta yang pertama, iaitu angin tornado, dengan angkuhnya berkata, biar aku yang mula dahulu. Maka apabila monyet mengetahui perancangan ketiga-tiga angin ini, maka monyet pun berkata di dalam hati, ish, takutnya angin tornado. Maka monyet ini pun memeluk pokok ataupun batang pokok itu sekuat hatinya. Ketika itu tornado mula memainkan peranannya. Maka angin tornado pun meniup monyet yang sedang berada di atas pokok itu dengan kuat sekali. Begitu. Ha, kan? Jadi ketika cikgu bercerita dengan murid-murid tu cikgu, kenalah dengan aksi. Ha, barulah murid-murid rasa macam wow, apa seterusnya kan? Okey, kita sambung cikgu-cikgu ya. Selepas angin tornado meniup monyet di atas pokok tersebut selama lebih kurang 1 minit, 2 minit, 3 hinggalah ke 5 minit, monyet semakin lama semakin kuat, semakin erat dia memeluk pokok tersebut. Dan akhirnya monyet gagal untuk dijatuhkan.
Tornado berasa malu. Apatah lagi, angin puting beliung mula menggelakkan angin tornado tadi. Dia kata, kata kuat sangat, tak jatuh pun. Lepas tu angin tornado kata, cubalah kau kalau kau bagus sangat. Maka angin puting beliung ni pun mulalah. Okey, tengoklah sikit. So, dia pun bermula. Dia pun memula, mula untuk meniup sekuat hatinya kepada monyet. So, monyet sekali lagi dalam keadaan bersedia dan fokus. Fokus memeluk batang pokok tersebut dengan begitu kuat sekali. Maka angin puting beliung memulakan operasi meniup sekuat hatinya. Malangnya, cikgu-cikgu, monyet itu tidak juga jatuh daripada pokok. Kerana apa? Kerana monyet terus fokus dan bersedia daripada dia dijatuhkan, maka dia memeluk dengan erat batang pokok tersebut. Maka angin tornado yang pertama tadi pun mentertawakan angin puting beliung. Kata, bagus sangat. Tadi ejek aku. Tengok tak jatuh pun monyet tu. Angin yang ketiga iaitu angin sepoi-sepoi bahasa. Dia tersenyum je melihat gelagat kedua-dua jenis angin itu. Maka dengan lemah lembut, dengan suara lemah gemalai, angin sepoi-sepoi bahasa pun berkata, baiklah rakan-rakan, biar aku pula yang cuba. Apalagi angin tornado dan angin puting beliung pun gelaklah sekuat hati. Engkau nak jatuhkan, kami yang kuat ni pun gagal. Engkau yang lembut, lemah gemalai ni nak jatuhkan monyet. Aku tak rasa ianya akan berjaya, kata mereka. Namun angin sepui-sepui bahasa ini berkata, tak apalah, bagi aku cuba dulu, kata angin sepoi-sepoi bahasa. Maka monyet pun melihat ke arah angin sepoi-sepoi bahasa kan. Lepas tu dia pun berkata, angin sepoi bahasa je pun. Maka monyet pun menunggu. Angin sepoi-sepoi bahasa pun mulalah memainkan peranannya. Dia pun meniup ke arah monyet. Monyet tak rasa apa-apa. Dia rasa macam tak ada apa-apa pun. Makin lama, monyet berasa sejuk, nyaman dan mula rasa mengantuk. Makin lama makin mengantuk. 1 minit, 2 minit, 3 minit. Akhirnya, monyet hilang fokus. Monyet tak pegang lagi dengan erat batang pokok tersebut. Apa terjadi, cikgu-cikgu? Terjatuhlah monyet dari pokok tersebut. Maka, apakah moral di sebalik cerita ini? Apabila seseorang murid itu tidak fokus dalam pengajaran cikgu, okay, bagaimana murid-murid akan dapat memahami apa yang cikgu ajar? Jadi, sebagai seorang murid yang ingin cepat faham apa yang cikgu ajar, mudah ingat apa yang cikgu berikan bimbingan di dalam kelas, ya, dan sebagai tanda hormat kepada guru, murid-murid haruslah fokus di dalam pengajaran dan pembelajaran, terutama dalam PDPR. Didik TV KPM. TV KPM. Baiklah cikgu-cikgu, kita beralih ke cerita yang kedua. Okey, cerita yang kedua ini bertajuk Membuang Tabiat Buruk. Okey, pada satu hari ada seorang hartawan ini berbincang dengan isterinya. Mereka berasa risau dengan tabiat anak tunggalnya yang ada beberapa tabiat buruk yang sukar untuk diubah. Maka hartawan pun berpakat dengan isterinya untuk mendapatkan perkhidmatan ahli psikologi untuk membantu anaknya yang memiliki tabiat buruk. Maka datanglah ahli psikologi ke rumah hartawan yang tersergam indah di pinggir bandar. Pada permulaannya, hartawan berbincang dengan ahli psikologi. Kemudian, ahli psikologi itu pun bertemu dengan anak hartawan tersebut. Mereka pun berbual-bual sambil berjalan-jalan di sekitar rumah hartawan yang luas itu.
Kebetulan, tukang kebun hartawan bercuti selama 2 minggu kerana ibunya sakit. Maka tidak hairanlah semak, samun, lalang yang tinggi menumbuh di sekitar rumah hartawan. Maka ahli psikologi pun berkata kepada anak hartawan tersebut, "Adik, jom kita cabut rumput ni." Maka anak hartawan pun mencabut rumput dengan mudah. Kemudian mereka berjalan lagi dan ahli psikologi pun berkata lagi, "Adik, cuba cabut pokok yang kecil tu, macam ulam-ulam, cuba cabut." Maka anak hartawan tu pun mencabut pokok ulam raja, dia mencabut ada apa nama pegaga dengan mudah, tak ada masalah. Kemudian ahli psikologi tu pun tersenyum. Dia pun berjalan lagi. Lepas tu ahli psikologi tu berkata kepada anak hartawan, "Adik, nampak tak pokok jambu tu? Cuba cabut pokok jambu tu." Jadi anak hartawan ni terkejut. "Jambu? Cuba dulu cabut," kata ahli psikologi. "Dia cuba-cuba." Jadi anak hartawan tu pun memeluk pokok jambu tu dan dia cuba menggoyang-goyangkan. Dan dia pun berkata, "Mana boleh ni, pakcik," dia panggil ahli psikologi, "tak boleh cabut ni." Lepas tu ahli psikologi tu kata, "Jangan putus asa, cuba lagi, katanya. Dan akhirnya anak hartawan tu pun putus asa, "Memang tak boleh, kan besar dah pokok ni, macam mana saya nak cabut?" Maka inilah saat yang dinanti-nantikan oleh ahli psikologi tersebut. Dia pun berkata, "Begitulah. Apabila sesuatu perkara yang baru, senang untuk dicabut, senang untuk diubah. Tingkah laku yang masih baru boleh diubah sekiranya kamu melakukan perubahan dengan segera. Namun, jika tingkah laku kamu itu sudah lama, dah berakar umbi, maka bukanlah mudah untuk kamu mengubah kerana dia telah menjadi satu tabiat." Inilah yang dinamakan tabiat yang buruk. Sebagai contoh, tabiat kamu tidur lewat kerana bermain game, ya? Kamu bangun lewat kerana tidurnya lewat. Dan sama juga kalau kamu suka ponting sekolah, kamu suka menipu guru dan banyak perkara-perkara atau tabiat-tabiat yang jika tidak diubah sampai dewasa, kamu akan menjadi seorang individu yang negatif. Jadi cikgu-cikgu boleh mulakan pengajaran dengan berkongsi tentang cerita ini kepada anak murid cikgu betapa perubahan tingkah laku itu perlu dilakukan segera. Jadi apabila cikgu-cikgu memberi teguran kepada anak murid, kamu haruslah menerimanya. Bolehlah cikgu-cikgu berkata kepada anak murid begitu dengan berkongsi dengan cerita saya yang kedua ini. Baiklah cikgu-cikgu, cerita saya yang ketiga untuk slot pada satu hari ialah bertajuk pengajaran daripada Lobak Merah, Telur dan Kopi. Pada suatu hari, datanglah seorang wanita yang mempunyai 2 orang anak. Beliau baru saja kematian suami tercinta. Beliau bertemu dengan ibunya dan mengadu tentang kesusahan, kesulitan kehidupan yang dialami. Mendengar cerita anaknya itu, ibu tersebut mengajak anaknya ke dapur. Apabila tiba di dapur, ibunya terus mengambil 3 buah periuk dan lobak merah, telur beserta kopi. Apabila ibu mengambil periuk tersebut, beliau terus meletak air dan memasak air tersebut sambil meletakkan di setiap periuk itu lobak merah, telur dan kopi. Anaknya hanya memerhatikan tingkah laku ibunya. Ibu tersebut telah menjeram atau memasak 3 kuali yang berisi lobak merah, telur dan kopi selama lebih kurang 20 minit. Setelah siap, ibunya pun memanggil anaknya. "Anak, mari sini, cuba tengok." Dan anaknya pun melihat, "Saya tengok lobak merah dah masak, telur dan kopi. Itu aja," kata anaknya. Ibunya berkata lagi, "Cuba datang dekat sikit, mari tengok."
cuba keluarkan. So jadi anaknya pun mengeluarkan lobak merah, mengeluarkan lobak merah, kemudian mengambil telur tersebut dan melihat air yang tadi itu yang kosong tu apabila dimasukkan kopi telah bertukar menjadi air kopi. Maka ibu ni bertanya, apa yang kamu lihat? Lobak merah ni tadi keras, sekarang dah jadi lembik, jawab anaknya. Telur ni tadi saya tengok mudah retak, mudah pecah, tapi sekarang dah jadi telur rebus, jawab anaknya. Ibunya tersenyum. Bagaimana dengan kopi? Ibunya bertanya. Kopi ni tadi hanya biji-biji kopi, tapi sekarang selepas mak rebus tadi, air yang kosong tadi telah menjadi air kopi dan baunya sangat harum, anaknya menjawab tanpa mengesyaki apa-apa yang ingin diperkatakan oleh ibunya. Jadi begitulah kehidupan ini. Api yang menjerang, api yang memasak tadi umpama cabaran dalam kehidupan kamu. Kamu pilih, kamu nak jadi yang mana? Adakah kamu ingin menjadi lobak yang asalnya nampak keras, nampak gagah, akhirnya lembik apabila diberi ujian ataupun cabaran? Atau kamu ingin menjadi telur apabila diberi tekanan, apabila mengalami masalah, kamu akan menjadi lebih menyerlah. Kamu akan dapat melihat potensi diri kamu. Kamu akan jadi seorang yang lebih kuat. Jadi sekarang ini jawapan di tangan kamu. Begitulah juga dalam cerita ini, cikgu-cikgu boleh kongsikan kepada anak murid bagaimana cabaran yang mereka hadapi dalam sesi PDPR yang serba mencabar. Mereka tidak dapat pergi ke sekolah, mereka tidak boleh keluar rumah dan mereka ada cabaran-cabaran lain dalam sesi pembelajaran dalam norma baharu ini. Jadi cikgu-cikgu boleh mengajukan soalan ini kepada anak murid. Jadi kamu nak jadi apa sekarang? Kamu nak jadi lobak merah ke? Kamu nak jadi telur ke? Atau kamu nak jadi seperti kopi yang apabila menerima tekanan, apabila menerima masalah ataupun ujian, kamu akan menjadi lebih terserlah atau kamu menjadi lembik dan kalah? Jadi cikgu-cikgu, cerita yang ketiga boleh kongsikan dengan anak murid cikgu. Didik TV KPM. TV KPM. Baiklah cikgu-cikgu, kita beralih ke cerita yang keempat. Cerita yang keempat ini bertajuk Kisah Maharaja dengan Sebiji Benih. Terdapat seorang maharaja di sebuah negara yang ingin mencari pengganti untuk baginda. Memandangkan baginda tidak mempunyai sebarang anak, maka orang ramai mula menjangkakan bahawa baginda akan memilih dalam kalangan mana-mana ahli keluarga baginda untuk menggantikan tempatnya. Namun sangkaan itu semua meleset kerana baginda ini seorang yang sukakan kelainan. Maka pada satu hari, baginda telah mengadakan satu majlis besar-besaran dan memanggil pemuda-pemuda di dalam negara baginda. Baginda pun bertitah, baiklah, pada hari ini beta akan memberi sebiji benih kepada semua pemuda di negara ini. Selepas setahun, sila bawa benih yang kamu tanam ke istana. Beta akan menilai satu persatu pokok dan pokok yang terbaik akan beta tabalkan sebagai maharaja menggantikan beta. Maka salah seorang daripada pemuda tersebut bernama Ling. Ling pun tidak terkecuali untuk mencuba nasib untuk menjadi seorang maharaja. Baliklah Ling dan pemuda-pemuda ke rumah masing-masing. Bulan berganti bulan, Ling mendapati benih yang ditanamnya tidak tumbuh-tumbuh. Ling mula berasa risau. Sedangkan apabila Ling melihat rakan-rakan yang lain, pokok mereka tumbuh dengan suburnya. Maka genaplah setahun selepas tempoh yang diberikan oleh baginda. Maka berduyun-duyunlah pemuda pergi ke istana membawa pokok masing-masing yang tumbuh sehat, segar
dan ada yang berbunga-bunga. Sedangkan ling hanya membawa sebuah pasu yang langsung tiada pokok. Ling dalam keadaan ketakutan. Tibalah saat dia dinanti-nantikan, baginda pun mengadakan lawatan kepada pokok-pokok. Baginda berjalan dari satu tempat ke satu tempat, seorang demi seorang pemuda. Baginda menegur, "Wah, cantiknya pokok kamu, tumbuh subur," kata baginda. Pemuda pun menjawab, "Mestilah tuanku, mestilah tumbuh dengan subur, tengoklah siapa yang tanam." Baginda hanya tersenyum. Sedangkan Ling dalam ketakutan dan bersembunyi di balik tiang. Baginda sedar akan hal itu dan baginda pun memanggil, "Pemuda." Ling terus bersembunyi. Maka baginda pun bertitah, panggil pemuda itu ke depan. Ketika Ling berjalan membawa pasu yang tidak ada pokok yang tumbuh pun, pemuda-pemuda yang lain mula mentertawakan Ling. Tak ada pokok pun, sambil berbisik-bisik. Ling dalam keadaan yang sangat malu, ketakutan. "Habislah nasib aku," kata Ling di dalam hati. Tiba-tiba, tahu apa yang dikatakan oleh baginda? "Dengar sini semua. Inilah maharaja negara ini yang bakal menggantikan beta." Semua pemuda terdiam. Mereka berasa sungguh hairan dan tertanya-tanya apa yang berlaku sebenarnya. Rupa-rupanya baginda pun bertitah. "Sebenarnya biji benih yang beta berikan kepada kamu semua adalah biji benih yang telah direbus. Mana mungkin biji benih yang direbus boleh menumbuh menjadi sebuah pokok, menjadi sebatang pokok," kata titah baginda. Maka tahulah baginda bahawa pemuda yang datang dengan pokok-pokok itu bukan hasil daripada biji benih yang diberi oleh baginda. Terbuktilah bahawa Ling seorang pemuda yang jujur. Maka di sini cikgu-cikgu bolehlah jadikan cerita ini sebagai pedoman kepada anak murid. Dalam apa saja keadaan pun, jangan menipu, selalu jujur dan bercakap benar. Sesungguhnya orang yang bercakap benar selalunya akan selamat dalam kehidupannya. Jadi cikgu-cikgu perlu memberi sokongan kepada anak murid berdasarkan cerita ini. Sekiranya anak murid tak dapat siap kerja rumah, jangan tipu cikgu. Sekiranya anak murid tak dapat masuk kelas PDPR, jangan tipu cikgu. Oleh yang demikian, cikgu-cikgu boleh memberi peringatan kepada anak murid, hiduplah dengan kejujuran agar hidupmu terus direstui dan diredoi. Baiklah cikgu-cikgu, begitulah kisah-kisah yang telah saya kongsikan dalam slot pada suatu hari untuk kali ini. Jadi saya berharap berdasarkan cerita-cerita ini, yang sebenarnya ada banyak contoh-contoh di luar sana yang boleh cikgu kongsikan bersama anak murid. Jadi cikgu-cikgu, saya berharap melalui perkongsian cerita pada hari ini dapat membantu cikgu-cikgu mungkin sebelum memulakan sesi pengajaran ataupun ketika di tengah atau penutup kepada sesi pengajaran sebagai salah satu cara untuk menjadikan anak murid cikgu lebih bersemangat dan ceria. Maka dengan itu, semoga kita bertemu lagi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KPM.